Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi Instagram saatnya kita akan menggunakan sebuah tools yang gratis ya. Sebenarnya ini berbayar, tapi kita bisa menggunakan free 7 hari trial ya. Nah ini fungsinya buat apa? Ini adalah kita bisa mencoba untuk men-schedule sebuah postingan di Instagram. Jadi apabila Anda masih sibuk tentang aktivitas, Anda bisa gunakan tools ini untuk posting rutin tapi dengan schedule otomatis nanti ya, walaupun nanti Instagram Anda nggak aktif ya, tapi ini schedule ini akan berjalan. Lalu bagaimana caranya? Tentu saja kita masuk ke dalam try 7 days ini ya. Nah, oke, kita masukkan email kita ya. Kita bisa menggunakan, kita akan men-sync up dulu emailnya, nanti kita akan tautkan Instagram kita. Oke, bentar, saya post dulu ini, lalu kita masukkan. Saya akan tunjukkan langsung saja, nggak usah di pause ya. Ini membuat akunnya dulu, ntar ini koneksinya agak lama. Oke, saya pause lagi. Nah, oke ya. Oke, lalu sync up pakai email aktif ya. Nah, kita masuk ke dalam email verifikasi lewat email. Nah, ini ya, only put, kita masuk ke dalam sini, lalu ke confirm email. Ini kita akan mendaftar dulu sebelum kita menggunakannya. Oke, ketika udah confirm email, otomatis kita udah membuat akunnya ya. Oke, agak lama lagi. Oke ya, ternyata kita diarahkan ke dashboardnya. Oke, saya post dulu. Nah, ini udah penampakannya. Ketika kita udah mengkonfirm emailnya, kita tampakkan seperti ini. Oke, lalu masuk ke dalam add account ya. Kita koneksikan dulu Instagram yang akan kita pakai ya di dalam software ini. Oke, konekkan dulu your account, kita centang semuanya, peraturannya dibaca, lalu di oke. Nah, ini Instagram login, ini pakai email. Nah, ini ya. Oke. Add an Instagram account. Oke, kayak gini aja udah. Invalid. Oke, kita coba ini Instagram sini ya. Kita coba dulu lagi in the case your login. Bentar, oke, saya coba ya. Ini bukan pakai email ya, pakai username Instagram Anda. Ini masih muter dulu, kita tunggu, saya pause lagi. Oke ya. Nah, sini udah ada connection-nya. Bentar, nih internetnya agak lola. Save post. Nah, ya. Udah masuk ya, Lucy Shop. Jadi, saya membuat akun Instagram Lucy Shop, username-nya. Lalu saya koneksikan ya. Bisa lewat sini tadi ya, Instagram sini atau tadi yang tadi ke sini. Nah, sini Instagram.
Nah, sini bisa kita gunakan untuk schedule post ya. Oke, akan saya jelaskan di video selanjutnya cara pemakaiannya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.